nemenin suami jalan. Ya apalagi kalau jadi apa, jadi road captain di depan itu gini-gini, kanan-kanan, awas mobil-mobil, nah, itu aja sih, exciting aja. Ini yang terjauh kedua kali, karena ini yang kedua kali kita ke Banda. Kendala sih nggak ada ya kalau saya pribadi, karena kita harus istirahatnya cukup, vitamin, terus jangan lupa kita sarapan dan minum, itu paling penting, yang banyak itu harus istirahat yang cukup. Ibu happy aja sih mas, kalau happy ya capeknya juga lewat sih. Hari kelima kita nginap di Singapore City Hotel Batubara. Kemarin kita sampai di sini sekitar jam 11-an ya? Iya, jam 11 malam. Ya, dan itu malam itu penuh banget, ruk, ramai dan hujan dikit-dikit gitu. Ya, sekarang kita tuh akan melanjutkan perjalanan ke Lok Sumawe. Ya. Tapi pertama-tama kita tuh mau stop by dulu di tebing tinggi, abis itu kita akan explore Medan untuk cari oleh-oleh. Dari sini ke Medan berapa kita? Dari sini kurang lebih ya hampir 400 kiloan sih ya, kalau di Australia. Oke. Tapi untungnya kita di sini nanti dari Medan itu kita bisa ada tol ya, tolnya. Jadi lumayan lah, gak terlalu gimana ya, jalan-jalan jalan Sumatera. Jalan timur ya, ya ampun mantap banget jalannya. Oke, pokoknya ikutin terus perjalanan kita di channel ini. Oke, bye bye. Tonight, if you need help, if you need help, I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. Ya, dengan kedatangan Sochi dari Pulau Jawa, ya, saya sebagai member Sochi Medan sangat senang karena bisa bertemu langsung dengan mereka. Selama ini kan melalui hanya media, ya. Sekarang ini bisa langsung dengan mereka, bisa pecah-pecahkan. Semoga mereka sampai ke tujuan dengan selamat dan selamat holiday. Ada kenalan baru, teman baru, silaturahmi, dan harapan kita juga semoga umum yang touring ini selamat, sehat-sehat, dan kembali ke tempat tujuan dengan selamat, Om. Harapan saya ke depannya Sochi makin besar, makin kompak, sehat selalu. Sampai tujuan dengan selamat. Bravo. Maka perjalanan ke Sumatera ini menjadi sebuah pengalaman yang besar, dapat dinikmati oleh keluarga bersama. Gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you.
beating for you. Ini di daerah Langsa ya, Aceh, setelah perjalanan 4 hari ya, paling tidak ya 3-4 jam lah ya. Mudah-mudahan on schedule jam 11 atau maksimal setengah 12 kita sampai. Besok kita akan mampir tujuan Banda Aceh. Lalu sebelum Banda Aceh kita mampir Sigli untuk baksos di Sigli. Aceh, dan di sini tempat di mana kampung istri saya berada. Kita sudah sampai sini dengan sehat, dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, alhamdulillah. Dan agenda kita di sini itu pertama kita makan siang bersama, lalu berikutnya kita ada acara baksos. Nah, acara baksosnya adalah kita mengundang beberapa kaum duafa, kaum-kaum yang membutuhkan, yang anak-anak yatim, yang jompo, untuk diundang ke sini sekaligus untuk kita berikan santunan dari Sochi. Terima kasih banyak kepada semua anggota member Sochi yang turut berpartisipasi dalam donasi, dalam sumbangan baksos kali ini. Saya mohon, semoga bapak ibu yang ada di sini semua diberikan dan berpanjang dan kesehatan dan tenang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dengan rekan-rekan diri Bu ya, ada angkatan dan berbagi. Mohon maaf, jangan dilihat nilainya, tapi niat kami adalah untuk ibadah dan berbagi dengan ibu-ibu yang di sini. Ya, mohon kiranya kami serombongan ini mohon doa dan mohon didoakan, semoga dalam perjalanan yang masih panjang ini kami senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan selamat sampai ke zaman masing-masing. Sekali lagi mungkin saya pribadi ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada semua nikmat yang diberikan kepada kita semua termasuk teman Sochi, dan terutama kepada Sochi sendiri dan teman-teman yang hadir bersama saya pribadi di sini untuk bisa berkumpul bersama di rumah kampung keluarga istri, di mana ini nggak mungkin terpikirkan selama ini bahwa kita bisa touring rame-rame dari teman, dari komunitas, dari teman menjadi keluarga. Terima ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang Bapak berikan. Semoga ini bermanfaat bagi kami, apalagi saat ini dalam keadaan kondisi COVID. Jelas-jelas sangat membantu kami semua, Pak. Dan atas segala pemberian apapun yang telah Bapak berikan, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Bapak-Bapak sekalian. Kami hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah lah yang dapat membalas semua kebaikan. Dan harapan kami, Pak, supaya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian selamat dalam perjalanan, diberikan panjang umur dan sehat walafiat. Halo semuanya, balik
lagi ke perjalanan kita kali ini di Discover Sumatera hari ke-6. Perjalanan tadi itu kita dari Lok Semawe menuju ke Banda Aceh. Tapi kita mampir dulu nih di Sigli karena untuk berkunjung, dan di sini kita sekaligus silaturahmi dengan saudara-saudara di sini dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Iya, betul. Masih semangat ya, kita harus semangat karena ya, sebentar lagi kita akan mencapai tujuan terakhir Sabang, yaitu besok ya kita akan ke Sabang ya. Yep. Jadi stay tune terus.